1. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas makalah kami untuk memenuhi mata kuliah hukum bisnis, di mana untuk proses pembuatan videonya itu sendiri menggunakan sistem daring karena menyebar luasnya virus corona. Jadi saya doakan semoga permasalahan ini cepat selesai. Oke, baik, nama saya Alan Vander Utama. Materi makalah kami kali ini yaitu tentang pengaruh sosial media terhadap produktivitas kerja generasi milenial. Nah, segala aspek mengalami perubahan yang cepat pada era globalisasi sekarang ini, ditandai dengan hadirnya teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Era globalisasi informasi diwarnai dengan perkembangan internet dan berbagai sosial media yang saat ini banyak digunakan manusia untuk membantu kegiatan akses informasi dan eksistensi diri. Kemajuan peradaban membawa dampak pada perilaku manusia, di mana dulu pencarian informasi masih menggunakan media elektronik dan media cetak seperti televisi, radio, dan surat kabar. Kini manusia memanfaatkan kecanggihan teknologi media online dalam pencarian informasi sehingga dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Setiap aktivitas manusia di seluruh dunia mampu dijangkau dengan melalui sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tanpa adanya batasan-batasan ruang, biaya, waktu, usia, suku, budaya, maupun agama yang dapat menghambat proses komunikasi. Fenomena pemakaian internet dan akses media sosial melalui perangkat elektronik menjadi lifestyle bagi masyarakat modern, terlihat pada pola perilaku akses informasi pada generasi muda di seluruh dunia, termasuk generasi manusia di Indonesia dalam pencarian berbagai jenis kebutuhan informasinya. Generasi dapat diartikan sebagai kelompok orang yang memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Utamanya adalah perbedaan tahun kelahiran. Karena perbedaan tahun kelahiran menjadi pembeda antara generasi, di mana setiap generasi manusia hidup pada perkembangan zaman yang berbeda. Begitu juga dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu generasi sekarang dikenal sebagai generasi milenial yang hidup di zaman perubahan komunikasi dan internet. Pada sebuah perusahaan, sumber daya manusia merupakan aset yang penting dan keberadaannya sangat dibutuhkan. Sehingga untuk mencapai tujuan, perusahaan harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang tepat, cepat, dan mampu bekerja secara maksimal. Dari data Badan Statistik menunjukkan jumlah tenaga kerja di Indonesia lebih dari 50% berumur di bawah 30 tahun. Sehingga dapat dikatakan generasi milenial menjadi pekerja aktif di dalam dunia kerja saat ini. Generasi milenial hampir seluruhnya adalah pengguna smartphone pada golongan usia 22 hingga 39 tahun, di mana memiliki perbandingan dibanding generasi yang lainnya. Perkembangan gaya hidup dari sosial media ini memberikan konsekuensi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dalam organisasi. Adanya peningkatan produktivitas dapat diwujudkan dengan adanya perkembangan efisiensi, baik itu waktu, bahan, tenaga, teknik produksi, sistem kerja, dan adanya peningkatan keterampilan dan ketenaga kerja. Maksudnya, generasi milenial ke dunia kerja menjadi dilema bagi perusahaan, di mana adanya kemungkinan mengalami penurunan produktivitas apabila dilihat dari sisi sosial media dapat digunakan sebagai media jaringan sosial untuk peningkatan hubungan kerja, mengunci akses jaringan sosial dan memberikan akses yang tidak terbatas. Dari uraian latar belakang di atas, jadi kami ingin mengambil materi tentang pengaruh sosial media terhadap produktivitas kerja generasi. Nama saya Friska Maria Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosial media dan jenis-jenisnya. Nah, apa itu sosial media? Sosial media itu adalah media online yang mendukung adanya hubungan yang intens antar individu menggunakan teknologi berbasis web yang membuat perubahan komunikasi satu arah menjadi dialog interaktif. Teknologi yang membuat penggunanya dengan mudah untuk berinteraksi berbagai pesan dalam bentuk blog, di jaring sosial, wiki, ensiklopedia online, forum, forum maya, termasuk virtual world, media sosial berbasis pada teknologi internet yang membentuk pola komunikasi dan penyebaran informasi dari satu ke banyak, intens ataupun lebih dari itu. Sosial media memiliki beberapa jenis, yaitu bulk marketing, yaitu media berbagai alamat website yang memiliki kesamaan dalam minat dan ketertarikan. Yang kedua ada content sharing, adalah situs-situs content sharing di mana khalayak menciptakan berbagai media dan akan dipublikasikan kepada orang lain. Wiki adalah media sosial yang sering menyajikan seluruh informasi oleh pengunjung situs itu sendiri. Dan khalayak dapat melakukan editing terhadap informasi itu jika merasa kurang tepat dan lengkap. Flickr adalah situs
milik Yahoo sebagai spesialis pada image sharing dengan kontributor yang ahli dari seluruh dunia di bidang fotografi. Social network adalah aktivitas yang menggunakan berbagai fitur tersedia dalam situs tertentu untuk menjalin hubungan antar sama. Meeting opinion adalah sosial media untuk berbagi pendapat dengan orang lain di seluruh dunia. Nama saya Akbar Azizi, saya akan menjelaskan tentang pengertian produktivitas kerja dan pengukuran produktivitas kerja. Produktivitas kerja terbagi menjadi tiga. A. Pengertian filosofis dapat diartikan sebagai produktivitas adalah suatu usaha untuk meningkatkan mutu kehidupan di mana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. B. Pengertian definisi kerja dapat diartikan bahwa produktivitas kerja perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan persatuan waktu. C. Sedangkan secara teknis, operasional produktivitas dapat diartikan sebagai satu jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. 2. Jumlah yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang. 3. Jumlah produksi yang lebih besar dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang sama. 4. Jumlah produksi yang relatif besar dapat diperoleh dengan pertambahan sumber daya yang relatif lebih sedikit. 4. Pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas kerja mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui sejauh mana produktivitas yang ingin dicapai dari masing-masing karyawan. Pengukuran produktivitas menjadi dasar manajer untuk mencari solusi dan meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Saya Tani Adriana Pratami akan menjelaskan tentang perkembangan dari generasi milenial atau pengertiannya dan karakteristiknya juga. Kalau generasi milenial itu biasa disebut dengan generasi kids zaman now atau generasi micin. Dan yang saya ketahui itu lahir pada tahun 1977 sampai 1994. Fase penting yang terjadi pada pertumbuhan generasi ini yaitu perkembangan teknologi yang memasuki kehidupan kita sehari-hari. Adapun ciri dari generasi ini yaitu tingkat pertumbuhan pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik dari zaman sebelumnya. Dan juga ada keberagaman etnis yang lebih baik. Karakter dari generasi milenial ini yaitu seperti kecanduan internet dan teknologi lainnya. Tingginya percaya diri dan jago dalam bermultitasking. Dan hobi dalam membayar pembayaran secara non-cash. Juga menyukai hal-hal yang lebih cepat dan instan, serta dikit-dikit posting. Karena dalam generasi ini, sharing itu bagi mereka tuh is cool. Nama saya Andira Lizaryani, saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan tentang penggunaan sosial media pada karyawan generasi milenial. Yang pertama, intensitas pemakaian sosial media. Intensitas pemakaian sosial media diartikan sebagai seberapa sering pengguna sosial media pada karyawan generasi milenial. Nah, dalam mengukur tingkat keseringan tersebut dapat dibagi menjadi yang pertama, durasi penggunaan sosial media. Durasi ialah di mana waktu lamanya suatu peristiwa dapat berlangsung. Nah, di sini dapat disimpulkan pada karyawan generasi milenial dalam menggunakan sosial media WhatsApp cukup tinggi dikarenakan WhatsApp memudahkan pekerjaan dan memudahkan informasi dapat tersampaikan dengan waktu yang lebih efisien. Namun, untuk menggunakan sosial media selain WhatsApp, misalnya seperti Instagram, Line, YouTube, dan lain-lain, tidak cukup tinggi dikarenakan pada karyawan generasi milenial tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk menggunakan sosial media tersebut. Nah, kalaupun ada karyawan yang menggunakan sosial media pada saat jam kerja, diduga mungkin karena atasan tidak memberikan arahan kepada karyawan sehingga karyawan tidak memiliki pilihan lain selain mengakses sosial media tersebut. Yang kedua, saya akan menyampaikan materi tentang frekuensi penggunaan sosial media. Secara umum, frekuensi diartikan sebagai seberapa banyak peristiwa yang terjadi pada setiap detiknya. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sosial media pada karyawan generasi milenial lebih dari 20 kali dalam menggunakan aplikasi sosial media WhatsApp dan kurang dari 20 kali dalam mengakses sosial media selain WhatsApp di jam kerja. Nah, yang terakhir, saya akan menyampaikan
perhatian yang diberikan dalam mengakses sosial media. Maksud dalam perhatian yang diberikan dalam mengakses sosial media ialah seberapa besar fokus atau perhatian yang diberikan karyawan pada penggunaan sosial media tersebut di jam kerja. Nah, dapat kita ketahui bahwa sosial media memiliki informasi dan banyak sarana hiburan. Nah, oleh karena itu, jika karyawan memberikan perhatian yang lebih pada sosial media tersebut, pastinya akan mempengaruhi produktivitas kerja. Berdasarkan hasil dari wawancara, perhatian yang diberikan dalam mengakses sosial media pada karyawan harus dipisahkan. Perhatian yang karyawan berikan dalam mengunggah foto atau hanya sekadar menghilangkan jenuh tidak lagi tinggi. Namun, sebagai sarana informasi dan proses pekerjaan, oleh karena itu, pengguna sosial media WhatsApp memiliki daya tarik yang lebih tinggi terhadap karyawan dan juga atasan. Nama saya Andi Pratama. 2. Gambaran tingkat produktivitas kerja karyawan. A. Disiplin kerja karyawan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan atasan langsung menunjukkan bahwa karyawan generasi milenial mampu menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelesaian tugas yang tepat waktu dan kuantitas kehadiran yang stabil. Hasil wawancara juga menyimpulkan bahwa belum pernah ada kasus yang menunjukkan bahwa karyawan melanggar peraturan perusahaan sehingga berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Hasil kuesioner juga menyebutkan bahwa 78 karyawan generasi milenial menyatakan sangat mampu menyelesaikan tugas secara konsisten dan tepat waktu, dibuktikan dengan nilai sebesar 89,7%, dan sebanyak 80,7% menyatakan sangat setuju kuantitas kehadiran stabil. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan disiplin terhadap peraturan perusahaan yang berlaku. B. Semangat kerja karyawan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa semangat kerja karyawan generasi milenial cukup stabil. Biarpun tidak dapat dihindari bahwa semangat kerja karyawan pasti suatu saat akan mengalami penurunan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian reward dan motivasi yang diberikan oleh atasan. Hasil kuesioner dengan menunjukkan bahwa dari 78 karyawan generasi milenial dengan nilai 91% sangat semangat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. C. Hasil kerja karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, hasil kerja yang diberikan karyawan di atas standar yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat ketika penilaian kinerja yang dilakukan setiap periodenya. Karyawan mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sudah dijelaskan secara tertulis maupun lisan terkait tugas dan tanggung jawab setiap karyawan. Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa dari 78 karyawan generasi milenial memiliki nilai sebesar 94,8%, sangat paham akan setiap tugas dan tanggung jawabnya dan selalu berusaha meningkatkan kualitas pekerjaan sebaik mungkin sebesar 92,3%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil kerja karyawan sudah baik. Perkenalkan, nama saya Cindy Maulidina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosial media terhadap produktivitas kerja. Seseorang yang dikatakan produktif dalam bekerja adalah jika mampu menggunakan jam kerja secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Namun, hal tersebut akan sulit tercapai jika karyawan tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam penggunaan sosial media di jam kerja yang dapat diakses dengan mudah. Nah, jadi, berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa sosial media berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Menurut hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, disimpulkan bahwa penggunaan sosial media menunjang produktivitas kerja karena lewat sosial media tersebut, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalkan, jika ada hal penting yang harus segera diambil keputusannya, dapat segera diputuskan lewat sosial media tersebut. Bahkan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat karena dapat mengirim file atau data dan dapat langsung menerima respon. Sehingga
tentu waktu jam kerja akan lebih efektif dan dapat menolong karyawan menyelesaikan pekerjaan yang lain. Dengan begitu, karyawan dapat dikatakan produktif karena membantu memaksimalkan waktu jam kerja dan dapat menghasilkan output yang baik. Selain itu, analisis kuesioner juga menunjukkan bahwa penggunaan sosial media yang paling sering digunakan adalah WhatsApp. Hal itu dapat dilihat pada besar penggunaan sosial media WhatsApp sebesar 86%, sosial media YouTube sebesar 38%, sosial media Instagram sebesar 35%, sosial media lain sebesar 22%, sosial media BBM sebesar 27%, sosial media Facebook sebesar 36%, sosial media Pet sebesar 21%, dan yang terakhir adalah sosial media Twitter sebesar 15%. Jika melihat hasil penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Suryadi pada tahun 2015, meneliti tentang pengaruh sosial media pada generasi milenial menunjukkan bahwa sosial media memiliki pengaruh yang negatif bagi generasi milenial, di mana penggunaan sosial media yang tinggi memiliki efek yang tidak baik sebesar 83% karena menjadikan kecanduan menggunakan gadget. Peneliti lain oleh Soliha pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan penggunaan sosial media, maka semakin tinggi kecemasan sosial media dengan tingkat hubungan yang cukup kuat sebesar 31,4%. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khalif pada tahun 2016, sosial media memiliki pengaruh negatif terhadap job performance dan job karakteristik karyawan, di mana penggunaan sosial media menyebabkan turunnya job performance dan job karakteristik. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbari pada tahun 2016 dan Dunggio pada tahun 2013, bahkan survei yang dilakukan oleh PUBG menyatakan bahwa generasi milenial mengalami peningkatan penggunaan sosial media yang semakin tinggi dibanding generasi sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa sosial media memiliki pengaruh yang negatif terhadap produktivitas kerja, di mana semakin tinggi penggunaan sosial media, maka semakin tinggi pula produktivitas kerjanya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil kuesioner sebesar 89,9% karyawan generasi milenial dalam menggunakan sosial media untuk alat komunikasi dan membantu proses pekerjaan. Sosial media membantu proses penyelesaian pekerjaan sehingga jam kerja justru semakin efektif dan efisien. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan penelitian kinerja yang telah dievaluasi, belum pernah ditemukan karyawan yang tidak produktif bekerja karena mengakses sosial media. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada karyawan generasi milenial memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Salah satunya adalah karena dibantu oleh sosial media yang dapat membantu proses pekerjaan dan tentunya hal tersebut membantu pencapaian tujuan perusahaan. Itulah pengaruh sosial media terhadap produktivitas kerja. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yang pertama. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan jam kerja dalam penggunaan sosial media WhatsApp selama jam kerja sebesar 86%, penggunaan sosial media YouTube sebesar 38%, penggunaan sosial media Instagram sebesar 35%, penggunaan sosial media LINE sebesar 22%, penggunaan sosial media BBM sebesar 27%, penggunaan sosial media Facebook sebesar 36%, penggunaan sosial media Pet sebesar 21%, penggunaan sosial media Twitter sebesar 15%, dan penggunaan sosial media lainnya sebesar 0%. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan atasan Human Capital Section dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran tingkat produktivitas kerja generasi milenial sudah tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pencapaian kinerja yang dievaluasi setiap 1 tahun sekali yang menunjukkan bahwa karyawan mampu mengerjakan job desk dengan baik. Hal tersebut juga didukung oleh sosial media WhatsApp yang membantu proses pekerjaan. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa karyawan mampu bekerja secara produktif karena karyawan diberikan tugas dan tanggung jawab yang padat oleh atasan sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal yang lain. Hasil jawaban dari responden tentang produktivitas kerja, karyawan mampu disiplin dalam bekerja, memiliki semangat tinggi dan dukungan dari sesama rekan kerja menciptakan suasana kerja yang produktif. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan didapatkan bahwa variabel sosial media mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap produktivitas kerja karyawan generasi milenial yang berguna untuk menunjang produktivitas kerja karyawan generasi milenial.
Nah, saran, maka perlu membuat regulasi atau kebijakan perusahaan di mana selama jam kerja tidak diperkenankan menggunakan sosial media untuk tetap mencegah terganggu konsentrasi karyawan selama kerja. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mencari tahu batas durasi optimum dalam penggunaan sosial media di jam kerja. Yang dimaksud dengan optimum adalah agar penggunaan sosial media tetap tidak melebihi batas maksimum dan tidak kurang dari batasan minimum sehingga produktivitas kerja tidak menurun. Oke, baik, sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.